Untukmu yang sedang berjuang ikhlas dan rela. Mungkin rasanya berat mengikhlaskan yang masih berusaha kau genggam. Belajar merelakan ia yang masih kau perjuangkan dengan caramu sendiri. Ia pergi tanpa pernah melihat bagaimana kau setelah ditinggal pergi. Mungkin kau juga sering gagal dalam perjalanan mengikhlaskan yang tak mudah. Terkadang, kau masih ingin terus membangun sebuah harapan. Namun ternyata kenyataan yang tak lagi sejalan, semuanya tampak rumit dan sulit. Kau seringkali gagal dalam perjalanan yang kau jalani sendiri. Tak jarang, jika akhirnya kau malah tersakiti sendiri oleh rasa-rasanya yang masih tertinggal di hatimu sendiri. Memang, takkan pernah mudah mengikhlaskan seseorang yang ketika kau berdoa saja, tidak pernah kau lewatkan. Yang ketika kau berusaha, kau akan melakukannya dengan sebaik-baiknya usaha. Mengikhlaskan dan menjalani hidup seapa adanya. Yang memilih belum tentu terpilih. Kau merelakan belum berarti kalah. Sebab, tak selamanya hidup ini perihal memiliki. Namun ada takdir baik yang akan kau jalani di kemudian hari. Untukmu yang masih sulit mengikhlaskan dan merelakan. Barangkali kau harus sedikit keras kepada dirimu sendiri. Bahwa yang pergi belum tentu sepenuhnya akan kembali. Justru ia akan kembali digantikan yang lebih baik lagi. Bahwa mengikhlaskan dan merelakan adalah soal bagaimana hati yang terbiasa menjalani dengan apa adanya. Menjalani bahwa takdir harus sedemikian rupa. Takdir yang tidak akan mungkin ditolak. Takdir yang paling baik, meski harus melalui ujian hati yang sesakit ini. Tetap semangat hati yang baik. Semua butuh perjuangan. Butuh proses yang tak sebentar. Namun sebaik-baiknya proses adalah yang terus berusaha lebih baik dari sebelumnya. Bukan malah mengingat-ingat luka untuk memperparah luka sebelumnya.